Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin 11 Maret 2024 ya. Di sini belum puasa ya, teman-teman, karena puasa Ramadan mulai besok hari Selasa 12 Maret 2024. Nah, kali ini kita ingin update. Ini cerita awal ya kan. Melon Legita, teman-teman. Jadi Melon Legita ini kita coba tanam di sistem pipa NFT, pipa 3 inch. Nah, ini pipa 3 inch dan umur sekitaran 2 mingguan, 2 minggu lebih nih. Legita kita tanam di tanggal 22 bulan 2 kemarin, tanggal 22 nih, sekarang tanggal 11 ya, hampir 20 hari, 17-18 harian. Nah, jadi ini alhamdulillah pertumbuhan sangat bagus, teman-teman. Jadi dia untuk aliran nutrisi ini mengikut instalasi dus bucket ya. Dus bucket ini sweet net. Nih. Sweet net. Buahnya mulai memutih, sweet net. Nah, kemudian kita ikut aruskan ini. Nah, menggunakan, jadi nutrisi sama dengan sweet net, aliran juga sama. Nah, di sini kita pakai pipa NFT. Jadi sebelumnya kita pernah nanam melon Legita ini, teman-teman, tapi menggunakan polybag di depan itu. Ternyata itu gagal, hampir 90% rusak. Mungkin hanya beberapa yang jadi buah, jadi gagal istilahnya. Nah, sekarang kita coba yang NFT, Melon Legita, dan alhamdulillah pertumbuhan sangat bagus, pucuk juga aktif, dan sebagian juga ada yang udah keriting, teman-teman. Ini keriting, sebelah sana juga ada keriting tuh, ujung ada berapa nih yang keriting nih. Nah, sebelah sana juga ada, ini juga ada sebelah sana. Nah, ada berapa nih, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4 itu 5 mungkin. Ini mungkin ada sekitaran 5, 6 ya. Kelihatannya ada 6 yang keriting. Nanti kita cabut aja ya kan. Karena keriting ini sangat berbahaya bagi tumbuhan yang lain. Apalagi NFT ini, penyebaran virusnya tuh cepat, teman-teman. Nah, itu cerita singkat kita kali ini, umur hampir 2 minggu. Alhamdulillah pertumbuhan sangat bagus, mudah-mudahan nanti sampai panen ya. Dan untuk Legita ini saya rencananya akan pembuahan di batang, di cabang-cabang bawah, mudah-mudahan nanti keluar bunga seperti ini. Nih, ada yang keluar bunga. Nah, ini kan sangat pendek nih. Ini paling berapa ruas? 1 2 3 4 5. Di ruas kelima udah mulai keluar bunga. Nah, ini kita polinasi, mudah-mudahan jadi. Jadi kita akan menguji coba ruas pendek, karena ini sangat pendek, teman-teman, atapnya. Takutnya nanti kalau sampai ke atas itu agak susah nanti. Jadi kita coba dulu, gak ada salahnya kita mencoba ya kan. Selamat menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.